Sehat kan ya? Sehat. Alhamdulillah. Wah, lemaknya nyengok seragam tu eh. Sama seragam kau. Ya. Ini tanggal 23 November 2022 Muratara Kabupaten Musi Rawas Utara memberangkatkan atau melepas 15 orang jemaah umroh yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Semoga lancar dan sukses dan insya Allah menjadi umroh yang mabrur dan mabrur. Amin. Jangan para kipas angin. Situ situ. Acara pertama pembukaan. Marilah kita mulai acara ini bersama-sama dengan membaca umur Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati Bapak Bupati, saudara-saudara, Pak Haji Dini Suratoni, juga yang kami hormati para Al-Abdi, kalian wakil yang sempat hadir, juga yang kami hormati dari Pak Camat, Bapak Esra, ada Pak Staf Ahli, juga yang kami hormati dari Kementerian Agama, Kabupaten Suratoni, yang diwakili oleh Kasih Haji. Bapak Ibu calon jemaah umroh yang kami cintai dan kami sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat hadir di sini dalam rangka kegiatan pemerintah daerah yaitu memberangkatkan calon jemaah umroh Kabupaten Musi Rawas Utara. Perlu kami sampaikan Bapak Bupati bahwa jemaah umroh ini selenggara adanya kegiatan daripada pemerintah daerah lalu KESRA kemudian dihibahkan ke IPI untuk dilanjutkan pada saat ini
yang baik ini berprovisi di Kabupaten Musyawarah Sultan. Jamaah umroh kita dan pemerintah daerah berjumlah 15 orang. Ataupun ada 22 orang, artinya ada 7 orang itu tambahan bayar sih. Artinya tadi ada yang membawa istri atau membawa suami. Ada juga 2 orang tambahan dari travel dari IC. Perjalanan ibadah haji ini hari ini mereka berangkat ke Palembang menurut yang asrama haji minimal 1 malam. Besok mereka berangkat ke Madinah, menurut kabarnya langsung ke Madinah. Besok yang ajaknya belum tahu kami, yang besok itu yang berangkatnya kami belum mendapat informasi itu. Jadi oleh karena itu kami kiranya terima kasih kepada Bapak Bupati sudah memprogramkan ini kepada masyarakat dan kepada masyarakat. Terima kasih dan kamu nih. Terima kasih. Mudah-mudahan program ini tahun depan kita Pak Bupati dapat memberikan mungkin lebih banyak lagi harapan kita mungkin ya. Kalau yang sekarang baru 15 orang, oleh karena itu walaupun berkenaan karena baru pertama kali, karena itu kita mengharapkan mendoakan Bupati tetap sehat, fit sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya kami persilakan kepada nanti pelaksananya Pak Bupati memberikan pengarahan juga langsung pelepasan pada jemaah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengarahan dan pelepasan jemaah umroh dari Kabupaten Musyawarah Sutara yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Bupati Muratara dan hormat Bapak Haji Tepi Sukarto. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling penting
Ya. Satu tidak lempar jumroh, kedua tidak duduk di Arafah. Tapi lain denganmu. Nah, bagi yang berangkat gak bisa takut hilang. Jadi ada satu awal kaji hilang, gimana untuk dia pakai? Ya. Yang penting pajak-pajakan masuk Indonesia. Insya Allah kalau tidak masuk tidak masuk membuat karato, masuk tidak kok pajak dinanti jenolan mirip dengan bahasa Indonesia. Nah yang paling penting itu pajak masuk, berman bersama umroh. Kemudian kalau Aceh hilang. Nah biasanya mobil mungkin ada yang tahu kok. Yang di Madinah, misalnya nak ke Mekah, mungkin dia harus jalan ke Mekah. Jadi ini berangkat di Nawa ke Mekah. Nah, kami mobil sama mobil kalau sebusuk. Tahu kau nak ikut serangai? Insya Allah, yang diarahkan ke Allah, ya. Ini doa. Doa untuk perantaran, doa untuk orang yang menanya, doa ini belum berangkat. Kalau waktu orang di umroh dan haji, umumnya yang besar, yang misalnya orang yang berangkat bisa melihat Ka'bah itu satu doa milik yang kerumunan-kerumunan kerumunan. Biasanya berdoa ya Allah, semoga anak cucu dan keturunanku bisa juga datang ke situ. Nah kamu berdoa amin. Kalau menurut kiai, menurut awak, menawak ke dua roh. Nah, satu orang lagi mau nama siapa buat? Dia kan kami, jadi dia ni kami khusus. Bukan orang atau orang yang khusus sungai, orang bukan itu lagi. Nah, insya Allah ada dua orang pas. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan doa untuk kami yang berangkat ke badan sehat, ibadah di dalam suci Tuhan. Percaya, apa? Waktu awak berhenti pegawai, awak berhenti.
kembali di Tuhan Umroh, alhamdulillah memang rezekinya nama baik. Nama baik. Nama Tuhan ini berdoa terus. Kalau mudah nama, mudah kerediti, ada sen, dan nama kota kurang baik, kota Umroh. Kemungkinan Umroh pun dan saya nama, saya negara. Jadi cukup sampai di situ, sekali lagi. Saya doakan Bapak Ibu yang berangkat sehat-sehat beribadah pemimpinan dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Allah.
Ibu-ibu pula. Ibu-ibu. Air pan ibu. Ya, 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 apa lagi? Ya, tegap ibu, tegap ibu. Berdiri ibu. Berdiri ibu. Sini deh jangan. Siapa yang nanya? Ada yang disitu, ada yang disitu. Ya sudah, apa? Dia hilang. Amin. Hari ini kami berada di Masjid Suada dalam rangka melepas jemaah umroh. Sipun aja dulu, Pak Effendi Asif. Ada ini, Indrayani. Ada dulurnya, ada Mani Angin. Masih dusun yang paling hebat. Mandi lagi Mani Angin. Masih dulu Mani Ayu. Doain kami. Semoga kami juga hadir ke Mekah Al-Karam. Amin. Nah, itu. Abang Kesra juga. Oh, Kak, sebentar. Ngomong, Kak. Terima kasih kepada rombongan daerah, pemerintah daerah semuanya. Karyawan-karyawatinya. Yang telah memberangkatkan kami. Mudah-mudahan Allah dapat memberangkatkan rombongan
kreawan-kreawati kantor Bupati Sulawesi Utara. Amin. Selamat keserah. Bupati dan Wakil Bupati tetap sehat. Selamat jalan ya. Semoga tetap sehat. Alhamdulillah. Ayo. Ya. Berhidayah ya. Berhidayah. Oi. Yo. Duduk agak. Ayo.
Yang itu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Amin. Keberkahan ini mendapat berkah dari pagi sampai balik lagi, jamaah seluruhnya sehat. Amin. Selawat serta salam, mudah-mudahan kita semuanya kita baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah, ketua IPI yang saya hormati, kasih hadi. Momen ini adalah momen yang sangat barokah menjadi tamu Allah. Kita akan berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari ketua IPI dan urusan haji, semoga Bapak Ibu mulai dari berangkat tadi sudah diuji dengan kesabaran, ya, sampai nanti di sana balik tetap sabar. Amin. Kami baca doa baik di situ, mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah. Amin. Beri doa kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pak Haji Dedi Suartoni, kemudian Pak Wakil Bupati Pak Haji Inayatullah dalam perjalanan di tanah suci sehat selamat dan.